Ya Allah, endur ini. Menerusi perkongsian video di TikTok, Cik Puan Mas yang merakam saat-saat yang membuatkan ramai sebab kerana penyatuan semula anak lelakinya dengan suaminya selepas setahun berpisah disebabkan PKP. Lebih menyedihkan, anak lelakinya menghidap kanser tulang baru sahaja berusia 18 tahun dan terpaksa berhenti belajar akibat penyakit yang dihidapinya itu. Dapat dilihat anaknya melepaskan rindu dengan memeluk erat bapanya sebaik sahaja bapanya masuk ke dalam biliknya. Assalamualaikum. Allah, endur ini. Meninjau di ruangan komen, ramai yang mendoakan supaya anaknya diberikan kesembuhan agar dapat menjalani kehidupan seperti biasa semula. Ada juga yang memberi beberapa tips untuk membantu mengurangkan rasa sakit yang dihidap oleh anaknya.